Tahukah Anda betapa pentingnya kebutuhan listrik saat ini? Hampir seluruh kegiatan kita saat ini membutuhkan listrik. PLN menyediakan listrik dan menjadi motor penggerak kegiatan perekonomian kita. Seiring dengan peningkatan ekonomi dari kota hingga ke pelosok negeri, PLN turut serta dalam meningkatkan investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia. PLN UP3 Sorong sebagai salah satu unit pelaksana pelayanan pelanggan di Provinsi Papua Barat siap melayani pelanggan yang berada di kota maupun berada di pelosok sekalipun. Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi di zaman modern ini, PLN UP3 Sorong harus siap menghadapi perubahan dan terus bertumbuh. Salah satunya, dengan berinovasi dan mengembangkan potensi yang ada. PLN UP3 Sorong membentuk tim untuk berinovasi di bidang energi baru terbarukan, yaitu energi matahari. Dengan menggunakan material sehen yang tidak dipergunakan lagi, tim inovator meminta izin untuk mengambil beberapa material sehen di gudang yang sudah tidak dipergunakan. Material sehen ini terdiri dari solar panel, lampu, kabel, dan beberapa aksesoris lainnya. Material kemudian diambil dan akan diperiksa kembali. Setelah material sehen diambil dari gudang, tim inovator membuat desain dan model dari inovasi tersebut. Tim inovator memulai perakitan. Pertama-tama, membongkar dan memisahkan setiap item material yang ada, kemudian mengecek kembali masing-masing item material yang masih bagus untuk digunakan kembali. Setelah itu, tim inovator mulai merakit, dimulai dari baterai. Baterai yang masih bagus kemudian dirangkai untuk dipergunakan sebagai penyimpanan energi listrik. Setelah merangkai baterai, tim inovator merangkai beberapa material penting lainnya, seperti inverter, solar charger controller, dan smart meter. Semua item dirangkai menjadi satu dan dinamai Supersun. Supersun telah siap digunakan. Setelah beberapa kali pengetesan dan pengujian kembali, tim inovator siap mengimplementasikan hasil rakitan inovasi ini di kampung ataupun desa terpencil yang lebih membutuhkan listrik. Pemasangan dilakukan dimulai dari solar panel. Dari solar panel dihubungkan ke rangkaian Supersun. Dan dimasukkan ke instalasi rumah. Inovasi Supersun ini diharapkan dapat mengaliri daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, dengan manfaat mengurangi biaya pokok penyediaan listrik atau BPP, meningkatkan penambahan pelanggan, biaya operasional murah, tidak membutuhkan tenaga operator, dapat dipantau secara online, dan ramah lingkungan.